ya ya di dalam surat Al-Fil yang tadi murid-murid baca semuanya ya itu ada kisah ya kisah apa siapa yang tahu kisah apa mbak Sekar eh kisah gajah siapa yang tahu ceritanya eh Bagas Bagas tahu silakan yang tahu ceritanya masuk ke depan ada yang tahu ceritanya Tau. Mbak Sekar tahu? Enggak apa-apa walaupun sedikit silakan. Belum tahu? Ya. ya? Belum tahu. Baik, Pak Ustadz kisahkan ya. Nah, ini ilustrasi ya. Ini gambar pasukan bergajah. Wah, itu ya. Ada yang jalaga dan naik gajah banyak sekali itu, ya. Ini ilustrasi. Nah, pemimpinnya ini namanya Abruha. Ya. Raja Abruha. Gajahnya yang dinaiki namanya Mahmud. Mahmud. Ini mau menghancurkan Ka'bah. Wah. Ingin supaya Ka'bah ini, ya. Ini ilustrasi gambar Ka'bah ya, supaya hancur, mau dihancurkan. Supaya umat Islam ibadahnya pindah, Tindak ke Ka'bah. Ka'bah mau dirobohkan. Wah. Lalu nah, kemudian setelah ini mendekati kota Mekah, ya itu juga ada pasukan Abroha yang mencuri uh, ontanya punya kakeknya Nabi Muhammad. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Siapa? siapa? Ada yang tahu? Siapa Lera. nama kakeknya Nabi Muhammad? Angkat tangan. Nama kakeknya. Yo, nama ayahnya siapa? Abdul. Abdul. Nama kakeknya? Abdul. 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 Mutalib, ya itu nama kakeknya, ya. Ini ada yang mencuri. Lah, kemudian setelah mau masuk kota Mekah, datang utusan Abruhah menghadap Abdul Mutalib. Waktu itu Abdul Mutalib ya seperti sesepuh di kota Mekah, ya. Eh, Tuan Abdul Mutalib, kami mau menghancurkan Ka'bah, kayak gitu. Terus apa jawab Abdul Mutalib? Abdul Mutalib, silakan. Saya hanya minta Unta-unta saya yang dicuri Dikembalikan Loh Kok Tuan Abdul Muthalib kok tidak Melindungi Ka'bah malah Malah minta untanya sih Emang gak apa-apa Ka'bah kami robohkan Apa aja Abdul Muthalib Kalau Unta-unta itu milik saya Tapi kalau Ka'bah ini milik Allah Ka'bah saya serahkan kepada Allah Karena Ka'bah itu miliknya Allah ya kemudian Abdul Muthalib berdoa di dekatnya Ka'bah berdoa kepada Allah ya Allah Abruha beserta pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah ingin merobohkan Ka'bah Ka'bah ini milikmu ya Allah aku berserah diri kepadamu kemudian Abdul Muthalib mengajak penduduk Mekah ya naik ke gunung agar terhindar dari amukan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah ya bagaimana seandainya Ka'bah roboh ya nggak tahu gimana nasib umat Islam ya wong ini untuk ibadah iya kan Wah, akhirnya semakin mendekati ini nah setelah mendekat semakin mendekat Abdul Muthalib minggir naik ke gunung apa yang terjadi ya Ka'bah roboh ndak. setelah Abdul Muthalib berdoa kepada Allah menyerahkan Ka'bah kepada Allah apa yang terjadi apa yang terjadi ya muncul burung-burung di langit ya beterbangan burung-burung ababil yang membawa batu panas di paruhnya dan tangannya dan kakinya ya setiap burung batu kerikil panas tiga di paruh dan di dua kakinya ya dijatuhkan ke tentara abruha apa yang terjadi ini lari berlarian ya kena panas batunya itu batu yang sangat panas itu tarmihim bijarotimin sijil ya melempar batu dari seperti batu dari neraka panas sekali ya gajah besar ndak pasukan gajah gajah gede toh burung kecil ndak tapi kenyataannya bagaimana gajah yang besar itu kalah dengan burung yang kecil ya belum tentu sing gede ki menang karo ane sing ci kalian murid beteki anak-anak yang kecil-kecil tapi jangan diremehkan